melihat juga kedekatan dengan Maria Fania membawa dampak yang baik buat Bang Billy. Salah satunya adalah perut bisa six pack sekarang ini. Oh, gitu. Enggak six pack sih, masih buncit. Kebetulan memang kan 2-3 minggu lalu, gue jujur ya, gue tuh 2 bulan kebelakang ini memang nge-gym. Setelah nge-gym, gue ada project sinetron. Vakum tuh, setelah nge-gym, badan udah lumayan bagus. Udah ada ototnya lah walaupun sedikit, perut juga nggak kotak-kotak banget kan, tapi setidaknya agak sedikit slim. Setelah ada project 3 minggu gue nginep di lokasi, kayak seminggu sekali gue pulang tanpa olahraga, tanpa nge-gym, badan udah hancur lagi, naik lagi 2 kilo. Tapi ya udah mau gimana, kalau misalkan gue nggak makan di lokasi syuting, lemes. Sekarang kan syuting itu jam 1 selesai, terus syutingnya memang bener-bener cepat gitu karena kejar tayang buat Ramadan gitu loh. Jadi ya lumayan memakan energi gitu. Ya menyiasatinya ya kita harus banyak-banyak makan gitu. Body goals-nya Bang Billy sebenarnya kayak gimana sih, Bang? Gue pengen ngasih unjuk, ntar udah kesebar foto gua. Coba dong. Coba dong. Ini udah lumayan sih. Coba. Dilihat nanti aja, gue masih malu. Lihat dulu, Bang, enggak apa-apa. Progresnya jadi ada kelihatan gitu. Memotivasi orang lain jadinya kan, Bang. Motivasi. Iya. Jadi gue belum pernah, gue ngepost, gue tuh gak pernah ngepost gue nge-gym. Tapi ini menurut gue udah lumayan. Udah lumayan lah. Iya lumayan lah. Itu butuh waktu berapa bulan sih Bang Billy? Butuh waktu berapa bulan kayak gitu? Kalau kata orang-orang teman-teman gue maksudnya butuh waktu 2 bulan gitu. Ini cepat sih progres. Tapi untuk sekarang gue gendut lagi nih. Ototnya udah. Ya sebenarnya sih bukan niat pengen membentuk badan, nggak ada sama sekali nilai tal. Gue tuh cuma pengen jaga badan, dalam arti ya jaga kesehatan, olahraga kan itu kan penting, bagus gitu. Bukan semata-mata pengen bentuk badan, pengen keren-kerenan, enggak. Tapi memang itu bonusnya aja sih. Oke. Yang penting gue ke tempat olahraga, gue kardio, gue ngangkat beban. Kalau memang bentuk badannya bagus, ya itu bonus aja. Tapi gue juga enggak maksudnya ngejaga makan banget, enggak. Waktu gue zaman nge-gym juga gue makan nasi sehari 2 kali. Ada target penurunan berat badan juga? Oh, sekarang turun. Sekarang dari berapa ke berapa, Pak? Gue kan waktu gendut banget kan 88 kan? 88, 89. Sempet turun 79. Turun 79, sekarang gue 81, 82 lagi naiknya. Oh. Kapan lagi mau ditekunin lagi nih? Rencana ini udah gendut lagi nih. Insya Allah kalau misalkan memang proyeknya udah selesai, ada waktu, olahraga lagi. Iya. Ini juga ya. Ini juga pas memang gue minta libur karena memang ada ketemu orang, ada acara, terus juga main bola gitu. Sebenarnya gue libur tuh seminggu sekali. Libur itu setiap hari Rabu. Nah ini hari Senin gue minta libur karena memang ada keperluan gitu. Sekaligus ya udah main bola, olahraga gitu. Kalau enggak gue di lokasi syuting sanas, partner gue yang lain lagi pada syuting di puncak, gue nya libur. Tapi alhamdulillah dikasih izin sama pihak lapangan sama teman-teman dari kantor. Alhamdulillah, terima kasih. Bang, rambut juga berbeda kali ini, lebih gondrong. Mungkin memang dari abang sendiri atau dari kebutuhan biar, peran? Biar disangka orang-orang gue kayak mirip John Wick, lo tau kan? Ganteng banget ya John Wick. Berarti emang pengen penampilan beda ya, dari mulai tubuh kurus hingga rambutnya sebenarnya panjang. Sebenarnya, enggak kurus-kurus banget. Ini yang tadi gue bilang, bonus aja lah kalau misalkan memang badan agak sedikit ada perubahan. Ya kalau rambut memang dari dulu pengen coba deh, pengen panjang dulu. Apa ini salah satu keinginan dari Maria Fania juga, Bang? Waduh. Enggak sih, tapi kalau kata Maria Fania, alhamdulillah ada yang bilang gue cakep. Kamu cakep katanya rambut panjang, alhamdulillah gitu.